Assalamualaikum. Salam sejahtera kembali bersama Cikgu N dalam mata pelajaran matematik khas untuk murid-murid tahun 1. Hari ini kita akan belajar tentang susunan nombor. Okey, dah kenal nombor-nombor kan sebelum ni? Kali ini kita akan belajar susunan nombor. Apa susunan nombor yang kita nak belajar hari ini? Dia ada 3 perkara cikgu nak ajar tentang tertib menaik, tertib menurun dan juga kita kira menaik atau menurun secara 2-2, 5-5, 10-10 dan juga 4-4. Okey, tolong beri perhatian sebab topik ni dia tricky sikit. Dia taklah susah sebab kita hanya perlu mengira. Cuma ada yang menurun, ada yang menaik. Jadi dia tricky sikit lah. Okey, kita tengok apa maksud menaik dan apa maksud menurun. Kalau menaik, nombor yang permulaan tu mestilah nilai nombor yang paling kecil. Okey, macam kita naik tangga. Dari rendah, dia akan jadi lebih tinggi. Sama juga nombor menaik, dia dimulakan dengan nilai nombor yang paling kecil. Okey, contohnya di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Terbalik pula dengan menurun. Menurun, dia akan dimulakan dengan nilai nombor yang paling besar. Okey, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey. So, kita tengok contoh yang ini. Kira menaik satu-satu. Kita tengok Arnab ni, dia lompat satu-satu. Ini senang. Ini semua murid boleh buat. Cikgu yakin. Semua boleh buat. Okey, selepas nombor 26, nombor apa? 20? 20 apa? Jom kita tanya Arnab ni. Nombor apa? 20? 27, 28, 29 dan 30. Yang ini boleh kan? Tak ada masalah kan? Kira saja satu-satu ke depan. Nombor yang ke depan. Tak perlu ke belakang. Yang ke belakang kalau kita menurun. Nombor yang menurun, ingat tak? Dia dimulakan nombor yang besar. Jadi 24. Dia akan turun 1, 23, 22, 21 dan akhir sekali 20. Okey, nampak tak perbezaan tadi? Kalau mengundur atau menurun nombor dia dari besar ke kecil. Okey, kita tengok mengira menaik 22. Kita tengok Arnab ni dari nombor 52 kita kira 53, 54. Kita selang satu nombor sebenarnya. Nampak tak bubble tu naik 54. 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62. Okey. Macam tu cara kira 22. Dia selang satu nombor. Okey. Sama juga kalau menurun. Yang ini kita kena hati-hati sikit ya. Kadang-kadang dia terlupa. Sekejap tak menaik, sekejap turun. Tapi ni menurun, nombor yang mula-mula besar. Jadi yang nombor selepas tu mesti lebih kecil. 68, sebelum 68 ialah 67, 66. Betul tak 66? Yes, betul 66. 64, 63, 62, 61, 60, 59 dan 58. Okey, ingat ya, nombor yang sebelumnya perlu lebih besar. Itu maksud menurun, okay? Dari nombor yang nilai lebih besar kepada nilai yang lebih kecil. Alright, kita kira menaik 5-5. Okay, 5-5 ni pun senang juga. Dia macam sifir 5. Kalau ada murid yang dah hafal sifir 5, inilah dia. Menaik 5-5, okay? Dari nombor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, kita boleh kira bubble ni. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, memang laju sikit. Awak pun boleh kira laju-laju. Gunalah jari-jari, jari jemari awak. Okey, kira menaik 5-5. Kalau menurun pun sama, dia turun 5-5. Okey, so 70, 69, 68, 67, 66, 65. Nampak tak? Dia makin kecil nombor tu. Nilai dia makin kecil. Dia punya perbezaan ada 5 senggatan atau 5 kiraan. Okey, tengok dari 65 tu. 65, 64, 63, 62, 61, 60. 60 tu jawapan dia. Dari 60, apa nombor sebelum 60? 59, 58, 57, 56, 55.
Okey, boleh. Menurut kita kira terbalik. Sekejap lagi di akhir video ada satu cara bagaimana nak kira dengan lebih mudah menaik dan menurun. Ada satu cara. Kena tunggu sampai habis video ni. Alright, ini yang paling senang lah. Menaik dan menurun 10-10. Semua boleh lah. Tutup mata pun boleh kira. Macam mana nak naik 10-10? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Senang tak? Dia macam naik satu-satu. Cuma dia ada 10. Ada nilai tempat 10. Menurun pula 190, 80, 70, 60 dan 50. Okey, kita go to the next one. Yang ini susah sikit. Okey. Kita akan menaik 44, menurun 44. Okey, ingat, menaik nombor tu, nombor yang mula tu mesti nombor yang kecil. Okey, apa nombor yang kecil dari 8? Jadi kita kena mengundur 4. Okey, 8, kita kira sama-sama. 8, 7, 6, 5, 4. Yes, betul, 4. Okey, sekarang kita nak cari mentol yang seterusnya. 12 tu, kalau ke depan, kita terus tambahlah. 12, 13, 14, 15, 16. Lepas tu, okey, cuba. 20 dan 24. Very good. Okey, menurun 44. Ingat, menurun kita mesti nombor yang dari nombor nilai yang besar ke nilai yang kecil. Jadi 60 sebelum dia mesti nombor yang lebih besar. Apa nombor yang lebih besar daripada 60? 4 dia punya perbezaan. Jadi 60 tambah 4 jadi 64. Okey, sekarang baru kita boleh turun. 64, 60, 56, 52. Okey, cuba. 52. Siapa boleh teka? 48 dan 44. Boleh? Okey, ini dia kita punya rahsia tadi. Petak 100. Kalau tak mahir untuk kira secara congak, kita boleh guna petak 100. Contoh tadi nombor 100. Kita nak kira menurun 44. Okey, letak jari di nombor 100. Lompat 4 kali ke belakang. Kalau menurun, ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jawapan dia 96. Boleh. Kalau nak lagi nombor menurun dari 96, kira lagi 4. 1, 2, 3, 4. 92. Jadi boleh gunakan petak 100 sebagai rujukan kalau tak boleh congak. Okey, itu saja topik kita hari ini. Terima kasih kerana bersama cikgu. Cikgu tahu hari ini agak sukar kemahiran mengira ni, kerana ada lompat-lompat kiraan kan. Tak apa, kalau masih kurang faham boleh lihat kembali video ini atau guna petak 100. Kalau masih juga tak faham, bolehlah contact cikgu di Instagram cikgu, YouTube cikgu atau email cikgu atau anak-anak murid cikgu. Ada nombor telefon cikgu kan? Boleh message cikgu anytime. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Kita akan bersiap sedia dengan topik yang seterusnya. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri